Iya kelihatan emang kualitasnya benar. Oke. Okay. Jadi video segala macam foto. Jadi kalau misalnya ada orang kok ini kayak huntingnya mirip-mirip sama yang ini nih. Ya reseller saya kan jadi punya alasan dong. Ya itu kan made in China, ini Lumeclaim udah benar-benar kualitasnya ada QC-nya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Nah, lanjut dari situ akhirnya kan gue mulai melihat dong, wah kalau misalnya gue gak bisa mengikuti persaingan pasar, terus terang omset terganggu. Yang tadinya rata-rata 1M per bulan jadi berapa? 1,5M lah, average ya. Iya, 1,5M jadi berapa? Terus kan pernah peak-peaknya 3M kan, 3M tapi itu mungkin kayaknya momen lagi mas lebaran lah. Lebaran, terus average-nya itu sekitar 2, 1,8, okay. 2, 1,8, 2. Turun-turunnya itu bisa sampai sekitar dari 1,2, itu aja udah anjloknya anjir gila. Itu 800 juta kayak gitu. Dan makin menurun terus. Mulai makin menurun ketika dolar tiba-tiba naik gila-gilaan. Kalau enggak salah di tahun 2013 akhir, sekitar Agustusan dari berapa jadi 17.000 kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya. Iya, iya. Dolar tuh. Gue lupa-lupa ingat. Nah, dari situ akhirnya gue bilang yang namanya kita sudah memiliki website, sistemnya udah enggak bisa terlalu konvensional kayak gini. Karena sekarang udah mulai banyak beberapa website yang lain, ada 4 website lain tuh ngikutin gue. Harga tuh dirasain juga, jadi kayak kesannya dia kayak udah ketemu supplier gua. Ini supplier yang namanya orang Cina kan licik-licik kan. Dia udah merasa sukses sama gue nih satu. Dia nawarin lagi ke orangnya, gue bikin aja lo website. Oke. Okay. Iya dong. Kayak gitu kan. Terus ya udah, presenya yang kompetitor gue ini selalu monitoring harga gue. Oh ini kalinya, si Chris ini faktor kalinya dari yuan jadi sekian-sekian segini. Gue turuninnya 200 perak per item. Lebih murah. Jadi lebih murah, kayak gitu. Kan gue tuh belum kenal, jadi gue gak ngerti cara brandingnya sih. Oh iya, mau ngomongin tentang brand, terus pada waktu itu dijualnya pakai brand apa? Brandnya masih brand toko, Grosir Fashion Online. Grosir Fashion Online. Oke, okay. Singkatnya jadi, GFO. Oke, okay. Jadi nama toko ya? Nama toko, GFO, okay. Jadi kayak ya gitulah. Nah akhirnya merubah sistem. Kalau dulu kan sebelumnya kalau dan ini masih pre-order ya. Jadi kalau dulu sebelumnya itu orang mesti belanja ada misalnya bisa belanja 800.000 udah dapat diskon sekian. Belanja 2 juta dapat diskon sekian. Nah, akhirnya gue ubah sistem. Gue bikin sistem di mana kalau lu belanja dalam 45 hari terakhir menyentuh angka 600.000, maka besokannya lu login pun lu langsung dapat harga terendah. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya member baru banget belum pernah beli, mungkin untuk mendapatkan diskon 30% dia harus belanja 2 juta. Nah misalnya dia udah belanja di 2 juta, itu kan sudah memenuhi persyaratan pas besokannya login udah 45 hari sebelumnya kan dia udah belanja lebih dari 500 ribu kan. Jadi besoknya dia mau beli satu pun udah bisa harga terendah yang udah minus 30%. Disitulah akhirnya reseller mulai loyal, jadi akhirnya kan kayak dropshipper gitu kan, ketimbang mesti nyetok kayak gitu. Jadi itu dari 2013, terus akhirnya mulai gue melihat lagi kenapa reseller yang loyal tapi gue kurang berkembang. Bahkan ada juga yang gue pengen meningkatkan retensi reseller lah, retensi segala macam. Retensi apaan? Retensi itu daya tahan sih, jadi daya tahan dalam arti reseller misalnya di reseller yang sama, bukan reseller yang berbeda ya, reseller yang sama misalnya di tahun 2013 misalnya ada 1000 orang. Apakah orang ini yang sama ini di tahun awal 2014 penurunannya berapa persen? Oke. Okay. Misalnya penurunannya gila, kok cuma tinggal 40%, berarti hilang 60% dong orang yang sama ya. Kita gak ngomongin reseller baru yang terakumulasi setelah itu. Gimana biar paling cuma turun 10%. Oke, okay. Berarti nahan dia supaya gak pergi ke distributor lain lah ya. Nah akhirnya kita kirim survei, soalnya kan biasa lah, gue orangnya bukan selalu based on assumption kan. Assumption tuh dalam artian, kenapa ya kok dia gak lanjut, apa karena harga gue mahal, nebak-nebak sendiri, asumsi gitu. Ternyata mostly lebih ke arah, aduh Ci, soalnya gue udah gak ada waktu, gue udah punya anak sekarang, bla bla bla, oke gak punya waktu. Aduh Ci, soalnya kan gue juga mesti upload produk sendiri, bikin marketing kitnya sendiri, gitu-gitu, ribet, bla 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 bla. Terus ada yang, kalau udah gitu kan Cici kan ngikutin harganya based on dollar juga kan. Begitu harga naik, tau-tau kita baru udah upload di Instagram, harga berubah okay. semua, kayak gitu. Terus ya udah, makanya dari situlah muncullah one on one thread. Gimana kalau misalnya semua masalah lo itu gue yang provide. Oke. Okay. Jadi gue kasih website, karena waktu di 2016 website masih oke ya. Marketplace masih belum seheboh sekarang. Jadi waktu awal 2016 launching itu, gue tes ke 100 reseller.
kenapa gue bisa sebut reseller, gue nyari bener-bener 100 reseller yang memang kelihatan emang dia tuh reseller gitu loh. Transaksinya ada yang rutin, ada juga yang besar banget. Dan itu gue bagi 3 segmen. Jadi reseller, top reseller yang mungkin transaksinya setiap bulan itu di atas 10 juta. Gue ambil misalnya 30 orang. 30 orangnya lagi yang mungkin transaksinya di atas berapa juta lah, sekian gitu. Terus yang sisanya yang 1 jutaan doang sebulan. Nah dari situ kan karena ada pemetaan seperti itu, karakteristiknya juga dibedain. Oke nih, gue sediain website, gue ajarin cara ngiklan di Facebook. Gue ajarin cara ngiklan di Facebook, gue sediain marketing kit. Lo mau Instagram feed, ada. Lo mau CSV buat upload ke marketplace, ada. Lo mau butuh apa, gue sediain lah, gue supply. CS pun ada, customer service. Jadi ada orang masuk ke website lo, misalnya Om Dodi jadi reseller gue, misalnya dodicantik.com. Okay. Jadi bikin website atas nama masing-masing mereka kan. Iya. Iya kan, dodicantik.com ya. Terus misalnya ada customer nanya-nanya, yaudah deh CS-nya. CS-nya bilang sama datang di dodicantik.com kayak gitu. Terus misalnya CS-nya nanya, kok beli banyak ada diskon nggak? Ya udah, sesuai dengan custom text yang udah lo siapkan, CS-nya akan menjawab seperti itu. Oke. Dan ternyata setelah sebulan itu peningkatannya luar biasa. Jadi yang buat resellernya? Iya, yang gede itu mungkin kenaikannya nggak terlalu signifikan ya. Yang dari 10 juta per bulan akhirnya meningkat sekitar hampir 15 jutaan. Jadi 1,5 kali lipat. Iya. Tapi yang 1 juta itu gila-gilaan sih, naiknya sampai 5 kali lipat. Sampai jadi 5 juta? Iya, jadi dia bilang gara-gara gue punya website, ya tadinya customer yang mau beli 1, akhirnya jadi bisa beli 2, beli 3. Oke. Karena banyak pilihan. Iya, terus jadi pengen ya. Jadi pengen, kayak gitu. Nah dari situlah 1-100. One on one itu berarti artinya semacam yang lama seperti GFO. Iya, tapi ini lebih media untuk menerima reseller yang ingin memiliki fasilitas itu. Oke, berarti semacam marketplace tapi untuk reseller lah ya. Bukan marketplace juga kali ya. Gimana ya ngomongnya ya? Apa ya? Pendaftaran reseller kali ya. Produknya di situ kan? Jadi kan produknya itu nanti ada di website si reseller. Iya, tapi artinya di 101 Red itu kan jadi ada produk-produknya kan? Jadi gini, gue jadi bingung jelasinnya. Yaudah, terus lanjut aja deh. Malah sama bingung nanti. Ya pokoknya di 101 Red itu memang memang kita mengiklankannya under nama 101 Red, 101red.com. Jadi, itu untuk cari reseller. Untuk mencari reseller. Okay. Jadi reseller begitu masuk sana dikasih tahu, okay, lo kalau jadi member yang 101red lo akan disediakan website dengan nama lo sendiri. Okay. Jadi bukan subdomain kayak 101red.com garis miring Dodi, enggak. Jadi benar-benar domainnya lo. Terus nama tokonya dia. Bannernya di atasnya. Nama tokonya dia, logonya dia, bannernya dia. Oh, bukan 101red. Enggak ada relations ke 101red. Oke, keren. Kayak gitu. Belajar itu dari mana dulu? Kenapa bisa terpikirkan ide seperti itu coba? Oh, kagak tahu, nggak ada benchmarknya juga. Jadi sebenarnya karena lebih sering ke pemetaan dari problem menjadi solusi. Iya, iya, iya. Jadi kalau tadi barusan dengar cerita ini dan aku baru pertama kali dengar cerita ini ya. Padahal temenan udah lama sama gue. Iya. baru pertama kali ya saya dengar cerita ini. Bagi saya itu genius. Kasihan. Tapi memang benar sih, itu beneran gak ada benchmarknya. Dan justru awalnya sebenarnya ketika 101red dibikin itu, kita tuh sempat approach salah satu VC, venture capital. Dan venture capital ya you know lah, kayak misalnya ketika dengar 101red dengan konsep seperti itu, ini benchmarknya kemana? Terus lu tahu dari mana ini bakal sukses? Kayak gitu loh. Ya sengaja lah kayak di down-down-downnya kan. Terus gue bilang, jujur saya gak tahu apakah ada yang pernah kayak begini. Ya terus visinya bilang, there is nothing new under the sun. Lu mesti cari yang benchmark yang kira-kira lu udah bisa melihat dengan konsep seperti ini, bisa scale up-nya sekian berapa persen, berapa ribu persen. Baru kita mau invest. Oke. Okay. Akhirnya udah gue mundur. Aku pusing lah. Gue jalan sendiri. Ya, tapi maksudnya gini. Yang poin saya tadi yang menurutku adalah cukup keren dan cukup penting buat teman-teman UKM yang harus tahu dan harus mengikuti adalah ketika terjadinya sebuah masalah penurunan retensi dari reseller itu nggak bergerak dari asumsi, nggak berdasarkan feeling gitu. Cari data, kenapa kamu nggak mau jualan lagi? Oh ternyata saya sibuk, oh ternyata pergerakannya cepat sekali harga, betul, gitu kan? Betul. Dan percaya nggak percaya, dari 1000 orang itu nggak nyampe 5 orang yang bilang harga toko sebelah lebih murah. Oke, berarti bukan karena harga. Bukan karena harga. Karena faktor-faktor teknis kan. Nah, karena tahu apa yang harus dirubah, maka
Cici ini langsung nemuin solusinya. Oke, berarti untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah saya buat 101red.com waktu itu. Gitu. Nah, tapi masih pre-order di tahun 2016. Iya. Nah, okay. Udah gitu 2017 mulai nih. Tahu-tahu ada isu SNI, isu impor, ya kan? Karena kan banyak orang-orang yang impor bodong kan, borongan segala macam. Itu berarti produknya masih pakai brand asalnya dari Korea ya? Yang Korea dan Cina. Cina. Iya. Nah, akhirnya imbasnya adalah mereka-mereka yang importnya secara resmi pun, wah lama. Kayak even kayak L'Occitane aja tuh sampai mandek 3 bulan kayak produknya beneran nggak bisa keluar. Oke. Padahal itu kan legal kan, jadi imbasnya tuh kemana-mana. Imbasnya kemana-mana, sampai akhirnya mau sampai sekarang pun juga kalau mau import pengiriman paling cepat 2.5 minggu itu udah paling cepat. Oke. Selama-lamanya bisa sebulan lebih. Nah akhirnya kan itu juga kan menurunkan permintaan dari customer. Betul. Siapa yang mau produknya PO nunggu segitu lama? Iya. Nah akhirnya di 2017 berdasarkan data yang sudah ada, kan gue udah tahu dong, oh yang produk yang tren ini, warna yang tren ini, meskipun SKU-nya banyak banget. Iya. Tapi kan balik lagi ke prinsip Pareto kan, yeah. Produk-produk yang harganya kisaran berapa yang menyumbangkan profit terbesar. Betul, betul. Nah dari situlah akhirnya gue mulai lebih fokus ke restock, ke stok produk. Nyetok produk, bangkit lagi. Oke. Sempet turun tuh, soalnya sempet ngamuk customer. Ini udah PO, kok 2 bulan belum keluar? Mampus gitu sih gue sih. Waduh, pusing ya? Udah stres banget, ini penipuan ya, laporin polisi ya, waduh. Sampai reseller-reseller sampai saya edukasi, saya kasih berita-berita bahwa emang import memang lagi bermasalah, lagi ini, biar menenangkan customer. Betul, betul. Dan akhirnya sampai kita sampai hold bentar, kalau yang beneran komplain keras kita refund buat duitnya. Jadi udah gak usah nunggu, kita refund. Tapi lucunya tetap aja yuk, ada yang kita udah tawarin refund gak mau. Saya gak mau di refund, ini nama baik saya di depan customer saya, misalnya reseller. Reseller saya udah nunggu lama, tuh barang kagak ada. Bukan soal duit sis, wah anjay. Wah itu, nah dari situ cumanya akhirnya, dan itu juga di 2017 toko-toko Cina udah mulai masuk ke Shopee. Oh, wah, okay. Toko dari Cina yang langsung jualan di Shopee. Itu gue aduh dari resell. Nah, rasanya lagi toko di Cina itu kan ibaratnya kan kalau orang yang nggak ngerti, mereka nggak tahu ada grade A, grade B gitu loh. Jadi yang dipajak mah yang grade A-nya, yang datangnya grade B, makanya bisa harganya setengahnya dari yeah, grade. Yeah. Gila, murah-murah banget, sampai reseller aja ada yang, misalnya gue jualan kacamata yang nggak ada frame. Terus yang kacamata yang dari gue mah bagus, tebel gitu loh, nggak ringkih. Nah jadi ini, itu waktu itu sempat jadi produk laris. Terus gue tahu ini reseller kayaknya, soalnya kan gue pernah ngelihat toko dia di Shopee nih ya, jadi reseller gue jualan Shopee. Ini orang kok bisa jualan ini kacamata terus-terusan, tapi kok udah gak ngambil sama gue. Oke. Nah pada suatu ketika tanpa sadar dia kayak itu, dia kirim tuh kacamata ke customer cacat. Kacamata yang padahal dia beli dari Cina kali kan, di refundnya ke gue. Dari situ ketahuan dong, ini mah bukan kacamata lo beli dari gue, ini kacamata lo beli dari mana. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang akhirnya gue jadikan case study di depan para grup reseller gue. Ya kualitas gak bohong gitu loh, gue kasih lo harga segini bukan berarti karena gue ngetok harga. Lo coba aja compare sama Cina langsung, ibaratnya gue udah transaksi dengan si importer, sorry dengan supplier, bisa dibilang ratusan ribu dolar per bulan. Pasti gue dapet diskonnya udah lebih gede dong, gue udah langsung VIP lah di saat itu kan. Nah anyway, dari situ pun juga gue akhirnya udah mulai mikir, oke pas udah mulai nyetok, mulai nyari pengrajin-pengrajin sini. Soalnya gue juga mikir, gila ribet juga ya kalau sampai gue pun nyetok pun, nungguin barang lama, duit mendep dong. Tapi ternyata imbasnya kalau untuk khusus aksesoris memang agak ribet. Ternyata kayak misalnya anting nih, kaitannya aja juga masih ngimport orang Bandung ya. Orang Bali pun juga, iya Ci, mote-mote yang manik-maniknya juga masih import. Itu masih ketahan, kita lagi habis produksinya. Oke. Jadi ya oke, kayak gitu. Ribet banget ya? Iya, cumanya akhirnya salah satu hal yang saya lakukan itu adalah, kan kalau orang Cina itu, kalau misalnya Cina dan Korea, waktu itu saya akhirnya ngambil dari tiga kan, Cina, Korea, Taiwan, ngirim barang ke sini. Kan masih udah ada hang tag-nya tuh. Hang tag-nya kan paling fashion aksesoris made in China. Semuanya saya ganti pakai brand saya, Lume Glam. Tahun 2000? Tapi itu udah di tahun 2018 akhir. Okay. Lume Glam. Jadi ibaratnya itu yang membedakan produk saya dengan produk-produk yang beredar di marketplace. Jadi foto ulang semua.
Ya, jadi mulai ulang, punya brand ya. Iya, bahkan videoin. Jadi kelihatan emang kualitasnya benar. Oke. Okay. Jadi video segala macam foto. Jadi kalau misalnya ada orang, kok ini kayak antingnya mirip-mirip sama yang ini nih. Ya reseller saya kan jadi punya alasan dong. Ya itu kan made in China, ini Lumeglam udah benar-benar kualitasnya, ada QC-nya. Yeah. Tuh ada videonya, lu lihat tuh yang benar kan warnanya kayak gitu.